Masih. Hai. Hati-hati. Halo. Hai. Guys, tadi podiumnya kebaca gak? Hai. Selamat datang di showroom Daisy. Bagi yang pindah dari showroom Dina, selamat datang kembali. Bagi yang baru hadir kebaca juga selamat datang. Kebaca gak podiumnya? Guys, podium Dina kebaca gak tadi? Kebaca kan? Kebaca kan? Yang podium di showroom Dina kebaca gak? Kebaca, kebaca udah. Kebaca, oke, terima kasih ya. Lanjut, tadi kita habis sama mana? Kita tadi aku sambil bersihin makeup ya. Oke. Oke. Tadi apa sih? Oh, jajanan. Sekarang apa? Guys, kalian mau kita cerita tentang apa? Yuk, spill, mau cerita apa? Jam kunti, maksudnya? Ya, besok nggak sekolah emang iya kita udah, kita sudah apa namanya? Kita kayak gini guys kelihatannya. Ya sudah nggak apa ya guys, kalian terima kita apa adanya kan? Kan terima kita apa adanya kan? Horor. Kalian pernah kejadian horor gitu gak di rumah atau apa? Jam kunti. Siapa jam yang pernah? Kamu ada. Siapa yang pernah? Dari Kak Bayu. Terima kasih Kak Bayu. Mimpi jatuh dari tempat yang tinggi terus kita langsung ke bawah. Tapi aku sudah beneran jatuh tau. Beneran ke bawah. Beneran. Aku mimpi jatuh dari jurang. Tapi aku bener-bener jatuh ke bawah, ke lantai. Kakak emang pernah? Itu serem banget tau guys. Aku pernah jatuh dari jurang. Aku tapi aku gak jatuh. Terima kasih Kak Bayu untuk diskonnya lagi. Terima kasih RBRB untuk love-nya. Terima kasih Kak Rexy untuk love-nya. Pernah apa namanya? Aku mau ngambil minumnya. Sini aja. Itu gak apa-apa kamu. Aku mau minumnya. Nah, ini kan enak. Aku boleh sticky jual lagi gak? Boleh. Minuman gimana ya? Aku tutupin. Oke. Nih. Wow. Ini sticky jual tuh. Ada sekolah lagi dari Sugap. Terima kasih Sugap. Terus ada Cie. Dak Dik Dur Duer. Ada Mutiara. Terima kasih Kak untuk love-nya juga ke Arbi. Terus jadi aku kangen video call ya. Promosi katanya kangen Tata. Ya lanjut guys, kalian pernah gak sih yang kayak mimpi tapi yang kayak nyata banget gitu, tapi kalian tahu itu mimpi jadi kalian bikin sendiri, kalian lanjutin aja tapi itu kayak nyata gitu. Enggak, aku indah banget. Aku pernah di kalian ngerti RPRP gak? Hah? Enggak, gimana menjelaskan ya, jadi tuh kalian mimpi tapi tuh kalian kayak pengen keluar dari mimpinya tapi gak bisa ya, kayak gak bangun-bangun, kayak susah banget buat kayak kalian sadar kalian udah ngebuka itu mata. Namanya ketindihan ya, ketindihan. Aku pernah sekali, itu gak enak banget ketindihan. Kan udah pernah ketindihan belum sih? Terus katanya ada yang bilang ketindihan tuh biasanya orang tuh sekali doang, jarang banget kayak dua kali. Sekali tuh sekali hidup maksudnya? Iya, kamu udah pernah lihat? Iya, aku sering seminggu bisa 3 kali. Aku sampai kayak kesel. Gak bisa ngomong guys. Iya, gak bisa ngomong kayak. Gak bisa minta tolong kayak, padahal tahu juga kita tuh ada orang tua. Tapi kayak terus gak bisa gerak, tapi buka sakit. Mata. Sakit, iya, kamu gak pernah. Gak bisa gerak, gak bisa itu. Aku bangun dulu pangetan. Terus ada kamu, aku pengen teriak tapi gak bisa. Serem banget tau, aku gak mau lagi ketindihan. Itu kecapean katanya? Iya, kecapean waktu itu kayaknya. Kok bisa seminggu 3 kali? Ada. Ayo, Elin, kenapa ya, Elin?
itu suaranya nggak keluar kan, pengen teriak tuh nggak bisa, pengen gerak tuh nggak bisa, mau kanan kiri juga nggak bisa. Kamu belum pernah? Aku bener, tapi aku kayak mau kayak hal yang normal. Enggak, aku ya kayak capek banget, terus akhirnya aku ya langsung saya tuh langsung aku tidur tuh aku bangun pelan-pelan tuh bisa. Itu bener-bener nightmare banget sih. Kalian jangan kaget ya guys. Kalian yang jangan kaget. Aku lagi maskeran guys, gemes. Jadi hijau. Dan hijau. Hah, tutupnya mau hilang. Ini lucu sih. Kayak di luar itu jadi kayak lucu. Bentar ada screenshot tadi. Jadiin stiker. Wow. Stiker ya. Nonton. Udah diskon. Dari Sugap, terima kasih Sugap. Terus ada Elastic dari Arby, ada dari Sin, dari Denny Setia. Terima kasih. Wow, ada buah-buahan. Hah, hilang komennya. Oke, okay. Ada buah-buahan. Lucu banget Elin, gemes. Ada buah-buahan dari Kak Lutfi. Terima kasih Kak Lutfi. Ada love dari Kak Lutfi. Kenapa dimakan yang gak banyak pakai? Kan gak bisa. Kamu alisnya juga kenalin. Bukannya perih. Alisnya juga kamu kena. Emang tapi alisnya kena, tapi disini enggak weh. Mestinya enggak kena gak sih alis? Kalian kalau maskeran sampai alis apa enggak? Enggak kan? Enggak kan? Enggak apa sih sebenarnya. Kan dia kan dulu kan cukur alis, jadi ngerasain itu kulit dia kan. Bukan, gue saat ini udah terlanjur mah dia nanti. Bukan. Oh ditambah. Iya tambah di sini ya sih. Ini jadi hijau opsional. Aiku. Ini kan maju mundur maju mundur. Aku jenengnya kalau dibuka ini. Maksud kalian gini? Kan sama lehernya Lina. Gak apa biar bersih total, bener. Lagi makan apa? Makan steak keju. Cheese stick. Cheese stick. Kaget Lin asli. Rekomen Eshi. Rekomen Eshi gitu, guys. So kalian daftar dulu aku. Semoga nanti di game bebas ada yang boleh lagi, jadi biar bisa debat sama Chelsea. Atau nanti bakal ada yang kembar lagi. Iya, apakah ada yang kembar lagi game 12? Yang kembar silahkan daftar. Yah, bareng. Apa? Sakit. Telinganya juga Lina. Telinga. Itu telinga juga gak sih? Mau minum. Gini aja, ambil yang Lina aja. Kamu bisa. Apakah Gen 12 ada yang lebih muda dari Gendis? Pasti ada. Minimal kan? Berapa sih? Umur berapa? 12 ya? Gendis kan 13 kan? Iya. Iya pasti ada sih. Nanti halo Kak Gendis. Iya. Kak Gendis. Oh mau Gendis Kak Chelsea. Kak Kety. Aneh banget. Kak Elin. Kak Elin. Oni. Oke. Okay. Elin tuh gak boleh panggil Kak, tau dia punya Oni. Emang boleh se-Oni itu? Ini tuh gak rata. Iya, di sini kenapa gak mau sih? Kan? Di sini ya. Ini kayak bikin bulat gitu. Sok pakein dan pakein. Sini sini. Tapi hati-hati. Oke. Okay. Aku tuh kenapa? Oni Elin, Oni Chan.
Tau gak sih guys, katanya Elin kalau misalkan gak JKT, katanya mau jadi artis Cina. Iya gak? Iya gak? Enggak, itu karena angin ya, goyangan dari ini. Kenapa sih pintunya kayak ada yang buka nih? Ah, kamar aku lagi macam jam kunti. Oh guys, jangan gitu. Stop ya. Onesan cosplay adudu. Siapa? Siapa? Ada yang bilang cosplay adudu. Ngelak gue. This. Gimana sekarang? Udah lah, beresin. Udah lah. Gue mau bacain depan ini. Cepet banget. Ya, jadi showroom tersingkat. Ayo kan 7 detik. Iya sih. Bisa. Kok udah ngantuk banget? Aku mau enggak? Boleh. Ini gimana ya sekarang? Kayaknya kuota aku habis. Gimana ini sekarang? Halo. Maaf ya. Maaf ya. Maaf banget guys. Maaf ya. Yuk sekarang teh showroom di Elin. Guys, pindah lagi ya. Maaf Fani, sepertinya akan menjadi showroom tersingkat aku. Oke, dadah. Baca podium. Udah ya, kita baca podium, yeay. Oh my god, aku mau lihat kipu-kipunya dulu. Iya, lucu banget. Ada dari Kak Rizky MD, Bayu, Panzer Butut, Bagus Saputra, Akbar Ramdan, Lufti, Rizky. Oh my god, Lufti, Sugap, Dennis Tia. Wow, Galuh Pratiwi, Rehan Al, Akbar, Kelvin, Dikdur Surat, Irfan, Sugap, Arbi. Keren banget. Mari kita baca podium. Wow, ada lagi dari Lufti Kak 16. Oke, kita akan bacakan dari nomor 13 ya. Oh, geter ya. Ada Rehan AL. Terima kasih Kak Rehan AL. Ada Ak 12, ada Akbar Ramadan, 11 ada Panzer Butut, 10 ada Rizky MLFL, 9 ada Ronggur, 8 ada Denny Setia, 7 ada Galuh Pratiwi 15, 6 ada Dakdikdukdur, 5 ada Arbi, 4 ada Bagus Susaputura, 3 ada Sugap, 2 ada Bayu, dan 1 ada Lutfi K16. Wih, terima kasih untuk hari ini ya, untuk showroom singkatnya. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. HP-nya geter, maaf ya. Aku pegang. Screenshot dulu. Saya jadi kayak butuh injet, ha? Aduh. Oke. Terima kasih ya, dadah. Selamat tidur yang mau tidur. Atau nggak, kalau mau lanjut, bisa ke showroom Elin. Bisa banget ke showroom Elin. Ya, ditunggu ya. Jangan lupa nantikan kami setiap hari Minggu. Nggak deh. Bercanda ya, dadah. Bye-bye. Lanjut ke showroom official. Wey, bye-bye.